صلوا على النبي محمد ربي صل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب بالعالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر محجل الطاهرين كم من فئة قليلاتن غلبت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون برا علم علماء برا كيائي الذين هم ورثة الأنبياء برا كيائي برا أجنان إنكم تنسى كتو تعديني Wabil akhos ngarsanipun Imam Masjid Miftahul Ulum ngarsanipun Romo Kiai Abdul Hamid ngarsanipun Romo Kiai Soleh Turmudi ngarsanipun sedaya para alim para kenging tansah kita cadung barokah ilmunipun Para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci kepareng beber wahyu kalaming Ilahi gula wentah sangyaning para santri. Para kiai ingkang minangka pewarise Kanjeng Nabi apa to kang dipun warisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi akhlak kelawan ilmunipun Kanjeng Nabi ingkang tansah migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma Ingkang tansah kula hormati kepengurusan Ranting Kertajaya. Ingkang tansah kita hormati ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser. Ingkang tansah kita hormati. Yang saya banggakan rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya cintai dan pemuda-pemudi Karang Taruna Kertajaya khususipun Dusun pada emot Allahumma muga-muga tambah berkah amin yang saya hormati DKM Masjid wonten ing Miftahul Ulum Bapak Haji Nanang sedaya keluarga besar yang saya hormati lan ugi segenap panitia Bapak Fauzi nggih ingkang tansah kula kita sedaya hormati ugi lan sedaya para rawuh keluarga besar wonten Pemerintah Desa Kertajaya yang terhormat Bapak Muji Ono dan sedaya perangkat seluruh perangkat dan semua perangkat seperangkat alat sholat dibayar sah ya. Dan seluruh para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah
Marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaring jagat mustikaning bawono yang kita nantikan syafaat milai dunyo ngantus menjang teng wajah mil kiamah. Amin Allahumma ya Rabbal lil waladi alal walid salah satu hukukin. Anak terhadap orang tua itu ada tiga hak. Dan anak bisa nuntut pada orang tua apabila dari tiga ini ada yang tidak dipenuhi. Yang pertama adalah ayyuhassina ismahu. Berilah nama yang baik kepada anak karena nama anak adalah doa dari orang tua. Kalau kata kanjeng Rasul Muhammad ngendikane kanjeng Nabi, kon menehi jeneng maring anak, memberi nama kepada anak yang pertama adalah ada nama-nama Nabi dan Rasul. Anak pertama lanang, Adam. Oh manak maning, lanang maning, jenengi Idris. Oh lahir manak maning, dijenengi Nuh dan sebagainya. Tapi kan anak saya perempuan Mas Ulin, masa namanya perempuan kok Nuh, Idris dan sebagainya. Ya pakai istri-istri Nabi atau dzuriyah Nabi. Garwane pun istrinya Nabi Yusuf, sinten Zulaikha, saged diberi nama Siti Zulaikha, saged. Nek mboten garwa-garwane Nabi Rasulullah Muhammad, berilah nama Khadijah, Aisyah atau dzuriyah kanjeng Nabi seperti diberi nama misalnya anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan sebagainya. Tapi aja sembarangan, sing penting bahasa Arab, ya aja sing penting bahasa Arab. Aja asal Arab mboten. Beri nama bahasa Arab, alhamdulillah sekalian kudu ngerti artine. Anjir, hatur nuhun, hatur nuhun. Nggih. Heeh. Nuhun nuhun. Nggih. Sing ngertine ketok iso. Kembali ke lab. Ora kabeh bahasa Arab artinya apik, kan bahasa. Ana bahasa sing artine apik, ana bahasa sing artine ora apik. Ora kabeh jeneng bahasa Arab kena tinggok net bocah. Saya punya kenalan waktu ketemu teng SPBU Delalah, ketemu di pom bensin. Orang Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan saja dari Jawa Timur. Nggih. Siapa namanya Mas? Perkenalkan salaman. Nama saya kuleman denarem guyu jane tapi jenenge wong. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Farji. Muhammad sae, Muhammad artinya orang yang terpuji. Sae. Farji ini kesing orang wati, Pak. Artinya siapa Farji? Kok takon kiai nek, takon ngali bayai. Apakah itu arti dari farji? Ya. Farji itu artinya bekakase wong wadon. Orang tiba kakase. Ana fotone apa? Nggih, nggih. Terus kula anggere wong lanang jenenge wong lanang Muhammad Farji, kok sing wadon jenenge Siti Hasyafah ngoten niku. Nggih mboten. Ora kabeh basa Arab kena nggo jeneng bocah. Lha pripun nek kiai niku lho badhe mene jeneng bocah memberi nama anak, takon kiai, takon kepada kiai bahasa Arab alhamdulillah, atau karena jenengan orang Jawa bahasa Jawa oke, atau misalnya kepengen ketularan mendan Sunda-Sunda diberi nama bahasa Sunda ndak masalah. Asep. Asep berarti ini napa? Gandreng. Nah, masyaallah kasep kan gandeng nggih, kasep monggo jeneng anak lah Asep. Dan masya Allah nih barokah, moga-moga barokah Kertajaya. Allahumma. Terus yang kedua, ibu ini ngendika, lanek cara aturannya Mas. Yang pertama memberi nama anak, ya, 7 hari lahir diberi nama. Kalau cara kitab tafsir Bu,
memberi nama anak kalau bisa. Kalau bisa. Anak laki-laki itu huruf depannya anak ngikut huruf depannya ibunya. Anak perempuan, huruf depannya anak perempuan ngikut huruf depannya nama ayahnya. Okay. Anak laki-laki, huruf depannya ngikut mobil. Huruf depannya ngikut anak laki-laki, ngikut ibunya. Laki-laki, nama depannya laki-laki siapa? Kalau bisa ngikut nama depannya jadi dari ibunya. Kalau anak perempuan ngikut nama depannya dari ayahnya. Mulane jenengan aja kaget. Di antara kita rata-rata seorang anak laki-laki lulute manute manja maring ibune. Anak perempuan lulut manja maring seorang ayahnya. Ya memang sidakannya sudah seperti itu. Kok bisa mas? Iya, karena seorang perempuan yang masih gadis itu dosa-dosanya ditanggung nang seorang ayah. Nek nganti ono wong wadon ko solehah, pinter ngajine, bagus solate, wong tua seorang ayah gampang banget ganjarane. Kenapa seorang ayah berhasil mendidik anak perempuannya? Tapi kalau ada seorang ayah punya anak perempuan keluyuran, wengi-wengi keluyuran ngumbar auratnya di sawang kayak terong-terongan. Ono wong wadon kaya ngono, wong tua kenapa ayahnya tidak mau didik anak perempuannya? Ono rusak kaya wong wadon ngono, sing melu kenang dosane adalah seorang ayah. Mulane seorang ayah yang punya anak perempuan abote luar biasa, oleh jagani, oleh godogi anak wadone mau. Sebelum pada akhirnya perempuan tadi diboyong seorang suami, jatohlah nopo tanggung jawabnya kepada suaminya tersebut. Maka wong lanang laki-laki ketika nanti jadi seorang ayah punya anak perempuan, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang papi, aja mung seneng diundang bapak. Di balik kalimat anak perempuan kepada nama bapak, ayah, papi, papa, ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh seorang ayah yang memiliki anak perempuan. Ono wong wadon rusak gara-gara seorang ayah tidak mau mendidiknya, maka ayah mlebu teng neraka mergane tidak bisa mendidik anak perempuane. Tapi ketika seorang ayah berhasil mendidik anak perempuannya, salate mantep, salate rajin, ngajine mempeng, saleha terjaga segalanya, didikan seorang ayah, wong ayah seperti ini swarga luar biasa kepenak dicapai. Allahumma. Terus sampai nanti seorang perempuan menikah, sing tugase dadi waline nikah perempuan tadi adalah wajib pertama atau adalah tugas dari seorang ayahnya. Mulane cara wong Jawa, cara orang Jawa, kula pribadi ilmu yang saya pelajari adalah tidak ada anak sukses tanpa prihatin orang tua. Dalam hal ini ono kalimat muasani wetone bocah mriyatini dina kelahirane bocah. Cara ilmu Jawa, sing tugase mriyatini wetone bocah anak lanang itu adalah ibunya. Anak wadon sing tugase mriyatini dina kelahiran, cara ilmu Jawa bak anak wadon adalah seorang ayahnya. Duh. Maka yang pertama memberi nama yang baik. Yang kedua, ayyuzawwijahu idza adrak, menikahkan anak kalau anak wis nemu jodoh. Ana imbone lo ya, nikahna bocah nek bocah wis nemu jodoh. Dieling-eling ana imbone idza adrak, nek wis napa caket wis perek karo jodone, maka wajib wong tua ana wong lanang wadon rontang runtung runtang runtung boncengan ngalor ngidul ora kena dipisah kaya tas ransel dikekepi bae. Maka wong tua men ora kenang dosane wajib kon jagongna bocah grok jagong. Nggih Bu, jagong. Nggih. Napa Pak?
Pada senenge? Pada senenge. Temenan? Nggih. Ayo maring KUA. Dadi wong wonten juga seperti itu, aja mung gelem dilombok karo dengan kata-kata I love you. Wong wadon kuwe regane larang. Halo. Wong wadon perempuan-perempuan di Kertajaya kil regane larang-larang. Dadi mergane wong wadon regane larang, aja mung gelem dituku dengan kata-kata gombal, kata-kata I love you. Jeng Nabi yang dawuh, al mar'atu imadul bilad, ida saluhat saluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang. Perempuan adalah cagak tiang negara. Kalau bagus perempuannya, bagus negaranya. Tapi kalau rusak wong wadone, ya rusak negarane. Kok bisa? Ya, karena perempuan adalah seorang ibu, calon ibu. Ibu itu siapa? Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sebelum nanti anak masuk ke PAUD, ke TK, ke MI, atau ke sekolah SD dan sebagainya. Tapi jiwa pendidik pertama bagi anak-anak dipegang tanggung jawab penuh oleh seorang ibu. Mencetak karakter anak, mencetak budi pekerti anak, mencetak tata krama anak. Ibu tanggung jawabnya. Ibu pendidik anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak adalah subbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini di Kertajaya adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kepengen ngerusak Indonesia, ora perlu ngerusak presidene. Kepengen ngerusak ana ing lakbok, rusak dirusak camate, Ciamis mriki nggih. Ora usah dirusak bupatine, rusakkan sapane anak-anak. Kenapa kok anak-anak pengen rusak Indonesia, rusak anak-anaknya? Karena anak-anak hari ini ketone bocah-bocah tidak punya power, tapi Nick adalah calon-calon yang punya power. 20 tahun ke depan yang memegang Ciamis bukan siapa-siapa, tapi anak-anak kita dari Kertajaya. Kalau di Kertajaya kok anaknya sudah pintar ngaji, sudah senang ngaji, bahkan khatmil Quran, khatam Quran, ngajine mantep kali Mbah Yai Abdul Hamid, kali Mbah Yai Soleh Turmudi, masya Allah, dari kecil sudah ngerti agama. 20 tahun ke depan dari Kertajaya ada yang jadi bupati, bupati sing pintar ngaji. Ada daripada emut, seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat, jelas gubernur, jelas camat, jelas bupati, sing genah ngerti Quran, paham Quran, apal Quran, tur paham udeng lawan Quran, Allahumma. Iya, maka ibu tanggung jawab besar mencetak anak-anak generasi yang saleh salihah. Pendidikan dasarnya anak dipegang oleh seorang ibu. Mulane wong wadon regane larang, aja mung gelem dituku karo kata-kata I love you. Kudune nganggone qabil tu. Nek ana wong lanang ngomong karo sampean, "Nduk, Dek, aku sayang kowe. Dek, aku sayang kowe. Aku cinta kamu, aku tresna kamu." Prakata. Matur aja malah lenjeku mat bre mas, aku sayang kowe. Makasih. Aja. Diomong regane larang malah lenjeku mat. Diomong sing tegas mas, kamu sayang aku sayang, cinta aku cinta, tresno aku tresno. Katakan dengan tegas kepada laki-laki yang mencintaimu, katakan dengan tegas, mas kalau kamu cinta sama aku, kalau kamu tresno karo aku ora butuh coklat yang gede, nyong ora butuh yang namanya baket bunga yang gede, butuhmu nopo deh, butuhku cuma BPKB. Apa BPKB? BPKB buku pernikahan kita berdua. Iyalah. Aja malah. Apa iya mas? Makasih. Ya aja. Mula lenjek umat wong wadon regane larang. Shalallahu ala Muhammad. Nomor dua bapak ibu, tugasnya ayah kepada anak-anaknya. Nomor dua, hayyizawijahu idza adrak, nikahkan anak kalau anak nemu jodoh. Nomor tiga adalah ayu'allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Mulang, udu nitipna, mulang. Mulang agama maring anak, tugas wajib orang tua.
Cuma rata-rata dari kita orang tua, yang pertama ada yang ora percaya diri. Pak, yang ora percaya diri mulang dewek maring anak Quran. Maka tugas orang tua selanjutnya adalah nitipna. Kula mboten kober, nyong biasa nang sawah, Pak, nyong biasa nang kebon, nyong ora kober didik bocah. Ya wis nitipaken anak-anaknya kepada Mbah Kiai, kepada TPQI, syukur-syukur teng pondok pesantren. Tapi ibu didasari dulu oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak. Nopo ora pedek lah wong tua maring anak kudu wajib mulang Quran minimal suratul Fatihah. Loh kok bisa? Karena nanti yang tidak akan putus ganjarannya ketika kita di alam kubur, di antaranya adalah ilmu yang manfaat. Sejak kecil lare dari gendongan dirungoni Fatihah, bocalah buta yang moni kon ngapal na Fatihah, biasa dirungok-rungok na Fatihah, bocah dilatih Fatihah, nanti anak gede, bocah wis batita, balita, remaja, paham Fatihah. Mengko bocah bakal ngelanggengakan Fatihah ajaran dari orang tua. Besok suatu saat ngelakoni muslim yang baik, seorang muslim yang baik ngelakoni sholat lima waktunya, Masya Allah Fatihah dibaca minimal sehari semalam 17 kali. Itu baru minimalnya di dalam sholatnya anak. Loh ping pitulas, loh. Subuh 2 kali Fatihah, duhur 4 kali Fatihah, asar 4, ini di dalam sholatnya yang wajib 4 kali Fatihah, maghrib 3 kali Fatihah, kemudian isya 4 kali Fatihah. Itu baru yang wajibnya, minimal 17 Fatihah dibaca anak sehari semalam. Durung bocah bersolat Fatihah maning, kemudian mengko bocah senenge sunah qubliyah ba'diyah Fatihah maning, sembahyang duha Fatihah maning, tahajud Fatihah maning. Coba khusus nggo wong tua Fatihah maning. Berapa banyak baca dibaca, berapa itu juga selama bocah lambene teles maca Fatihah, Gusti Allah lantaran malaikat nyatet kebaikannya anak, langsung dikirim otomatis maring wong tua, sebab wong tua mampu mengajarkan Fatihah pada anak tersebut. Amin Allahumma. Boten kau bermulang Quran maring anak, maka wong tua wajib nitipaken anak maring kiai, maring pemegang Quran sinten, para ulama al ulama warasatul anbiya, pewarisin para nabi niku sinten, ulama. Apa sing diwarisi kalan Kanjeng Nabi kepada para kiai, para ulama? Ilmu lan akhlak ke Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Lho Kanjeng Nabi niku duwe putu, putrane Sayyidah Fatimah, putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali garwa Sayyidah Fatimah, punya anak namanya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah niku pemegang Quran, wong nyatane jeng Nabi mudune Quran lewat perantara malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Tapi jeng Nabi dawuh kepada sahabat yang namanya Zaid, Zaid nggih Rasul, putuku diwulang. Padahal Nabi pemegang Quran, Quran mudun perantarane Kanjeng Nabi. Tapi sing kon mulang Quran maring putune Nabi bukan Kanjeng Nabi piyambak, tapi perintah sahabat yang namanya Zaid. Zaid nggih ya Rasul, putuku diwulang Quran. Sahabat ewu karo jeneng Nabi, duh Rasul, kang mongko sing jenenge Quran mandhape teng jenengan, masa kula sing ken mucal? Iya, pancen Quran mudune maring aku, tapi nek kowe sing mulang putuku, aku luwih marem. Aku luwih marem nitipaken putune kepada sinten? Sahabat Zaid. Ibune nitipaken anak-anak kepada Mbah Yai teng Kertajaya, terutama teng pada Emut, ben bocah dididik Quran. Juz ama Quran, kitab sanesipun ben bocah-bocah ngerti agama, ngerti tata krama. Amin Allahumma.
ayyu'allimahu alkitab ae alquran. Lare-lare sampun podo khatam Quran. Alhamdulillahi rabbil. Syukur karo Gusti. Fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad. Bareng-bareng. Al-qalbu mudayyam bi-dha'a nabi wa salla wa sallam ala dha'a nabi nabi al-mukarram nabi al-musharraf Taha al-Arabi Taha al-Arabi al-qalbu mutayyam bi Taha al-Nabi wa salla wa sallam ala Oh God.
ngaji padha syukuran sebab kabe mau dawuhe agama mula ayo tulur kelakonana sale iman ala hamada salli siji asyukru ala nikmat senang syukur kelawan nikmat Gusti alhamdulillah. Tapi barang kita pelajari kulon jenengan gede syukur kelawan Gusti Allah. Memang rasa sakit paling mendalam adalah ketika kita berharap pada manusia. Teng kitab rata-rata bu, teng kitab rata-rata yang dibahas oleh kitab adalah penyakit yang namanya penyakit hati yang namanya tomak, tamak, serakah. Perkara pelit, bakhil, ngeonten tapi mboten patia kathah tidak sebanyak yang dibahas tamak, serakah dan sebagainya. Kok bisa mas? Iya. Akar permasalahan dari penyakit pelit, bakhil pasti ada masalah sebabnya. Contoh bu, di Indonesia ada orang kaya, banyak sekali. Ada orang kaya yang kita tidak kenal dan ada orang kaya yang kita kenal, misalnya tanggane dewek. Contoh, taruhlah kata misalnya wong sing paling sugih sapa ya? Presiden yang kedua kita, Pak Soeharto, sing bandane rantung tekan Tommy Soeharto kae. Soeharto bandane ngaduk diuk pirang-pirang. Tapi satupun masyarakat Kertajaya orang nana sing ngecap Pak Harto wonge pelit, wonge medit. Wong sugih Pak Soeharto, tapi satupun masyarakat Kertajaya tidak ada yang mengecap Pak Soeharto orangnya pelit. Ngertine bapak pembangunan dan sebagainya. Jenengan duwe tangga wong sugih. Dicape gina bongge pada-pada wong suki tapi kena ngapa cape beda pada-pada wong suki Pak Soeharto ya suki luar biasa tanggane jenengan ya suki luar biasa apa bedane? Bedane cuma satu nang awakku lon jenengan kabeh apa bedanya sing sisi dicap ora pelit, sing siji dicap pelit, padahal pada-pada wong suki, apa bedanya? Bedanya cuma satu, Pak Soeharto tidak kita cap pelit, ora dicap medit oleh kita, karena kita tidak menaruh harapan diberi oleh Pak Soeharto. Tanggane dicap medit, dicap pelit, kenapa? Jalarane siji kita ada rasa ingin diberi diwae nang wong sugi tersebut. Berarti apa salek nang atine awake kulo dewek tamak serakah dan sebagainya kuwi itu pada-pada sugi Pak Harto ya sugi tanggane jenengan ya sugi kenang apa cap-capane beda. Masalahnya akarnya adalah kita tidak mengecap Pak Harto pelit. Kenapa? Karena kita tidak punya kepentingan terhadap keluarganya Pak Harto. Lah kita pada tetangga kita tanggane dicap medit pelit bakil kayu pilku Danil. Gara-gara apa? Kita menaruh harapan diberi oleh orang kaya tersebut. Orang diwewei wong pelit, wong medit. Berarti kang apa sing dadi masalahnya? Awake dhewek yang menurut harapan terhadap orang lain. Maka ngendikane Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari napa ngendikane kunci bahagian nduk adalah semakin besar potensi bahagia kita, maka potensi kecewa juga semakin besar. Semakin kecil yang membuat kita bahagia, potensi kecewa juga semakin kecil. Wong kue lara atine gede kecewa nih gara-gara apa? Terlalu tinggi harapane.
terlalu tinggi angan-angannya. Wong bahagia lebih cerdas mana? Wong sing bisa bahagia kudu dadi pejabat, kudu dadi dokter, kudu dadi menteri nembe merasakan bahagia. Dengan orang-orang biasa seperti saya, sepeneso gawe kopi, gawe kopi dewek, bocorung duwe gawe kopi dewek, gawe kenyung ora promosi ora, gawe kopi dewek klunteng 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 klunteng. So gini gula kae mau gulane rong sendok, so gini kopi ya rong sendok setengah, tori banyu panas tor, di so gini sendok klunteng 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 klunteng, di telah cecere kiaine. Contoh, kader contoh. Ora kepengin ngopi wong kulo wis ngopi mau. Ora. Disinilah panitia dituntut kepekaannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Langgi. Nggih. Lebih cerdas mana? Nyong bahagia nek dadi bupati, nyong bahagia nek dadi pejabat. Bahagiane kudu ngenteni dadi bupati, ngenteni dadi pejabat. Lebih cerdas mana wong sing bisa menikmati hidupnya dengan secangkir kopi karo 76 seler, 76 kretek, pahpo bisa bahagia. Lebih cerdas mana sing dengan secangkir kopi, dengan sebatang rokok bisa menikmati indahnya alam dunia ciptakan ne Gusti. Syukur karo Gusti Allah. Mulane sing jenenge sugih kudu nang perkara sepira hartane ora. Ake wong sugih tapi kurang bae pirang-pirang. Ad-dunya maluman la malalahu. Dunia ini adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Lenggi jenengan lahir bejat nang alam dunia procot, nang alam dunia budak, orang gawa apa-apa, orang duwe apa-apa, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa. Tapi bayi lahir tangan yang gegem, simbol dari Allah. Begitu wong lahir nang alam dunia gede nang Kertajaya, karepen dunia digegem, gunung digegem, segara digegem, bumi jero bumi kape digegem, apa pe digegem menungsa. Tapi dheweke ora sadar barang mati tangane udar. Siji pun harta langka sing digawa, ana wong mati nang Kertajaya gegem, sing wong ngadusi wedi kuwatir dijotosi. Siji langka sing di kabeh dilepas, kecuali ngamal-ngamal soleh kula jenengan sing digawa nggo batir kula teng alam kubur. Allahumma iya. Saya ditanya Mas Zulin, apa harta itu penting? Penting. Oh penting, penting. Tapi nak ngomong harta tidak dibawa mati. Harta orang digawa mati itu dibagi tiga. Harta dibagi tiga. Yang pertama adalah harta yang kita makan dan ini kotoran. Nomor dua harta yang dititip-titip nopo, ditumpuk-tumpuk. Dadi ini harta warisan go rebutan keturunan. Sing nomor telu yang kita bawa mati, apa itu? Harta yang kita sedekahkan, kita titipkan, kita nafkahkan, kita wakafkan. Itu harta dibawa mati. Wong Islam sugih, harus sugih, minimal kecukupan. Karena ada ibadah kita yang membutuhkan harta. Contoh infak, sodako, mangkat umroh, mangkat haji, bangun masjid, bangun musola. Islam sejahtera gara-gara orang-orang dermawan. Sahabat Nabi rata-rata sugi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, wong sugi kabeh. Karena nenek apa Sayyidah Khadijah punya harta untuk dakwah Kanjeng Nabi. Maka penyebaran Islam juga membutuhkan harta dan sebagainya. Ngaten. Arti benda digawa mati. Cuma rupiah nang Malaysia ora payu. Malaysia bisa payu rupiah syaratnya ditukarkan dengan ringgit yang nopo dinggo nang mata uang pundi Malaysia. Begitu juga ringgit nang Kertajaya ora payu, kopine teka. Iya. Yeah.
Ndoto nguduk disit ya. Iya, 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 iya. Kembali ke laptop. Padahal kulo glewe lho, Pak. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Terima kasih. Sah. Shalawat ala Muhammad. Rupiah nang Malaysia ora payu. Syarat rupiah payu ditukerkan dengan mata uang Malaysia ringgit. Ringgit nang Kertajaya nggo tuku nang warung kok nganggo ringgit ya ora gelem bakule. Mergane ora payu nek nang Kertajaya. Syarate payu ringgite ditukarkan dadi rupiah sama dengan harta yang di dunia. Payu nang alam kubur syarate ditukarkan dengan mata uang alam kubur. Apa nak ada namanya apa? Namanya amal jariah, sedekah jariah. Nggo berjuang kelawan Islam lare-lare titip nak butuh ragat, butuh modal, butuh biaya bocah mondok, bocah ngaji, butuh ragat, bocah ngerti agama di ragat, di harta itu kita tukarkan dengan amal soleh kita. Amin Allahumma. Iya, dunia kerepet digegem, dheweke ora sadar barang mati tangane udar. Semakin yang membuat kita bahagia, potensi kecewa semakin besar. Semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula potensi kecewa. Wong kowe gede kecewane gara-gara apa, Bu? Gara-gara terlalu tinggi harapan dan angan-angannya. Menungsa turuti kemauane, kepenginane ora ana rampung-rampunge. Duwe siji kepengin. Duwe loro kepengin. Tuwe telu kepengin dituruti ra ono rampunge. Salatullah salamullah ala rasulillah. Cecel pinggire warga lakbok berkara jekine. Amin. Ono baya ning pinggir sumur Kertajaya muka tambah makmur. Amin amin. Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Salatullah iso mabur dadi menungso aja lali sembahyang karasane makmur nganti alam kubur. Rangga salatullah salam
semur semure bayem sing gelem syukur uripe ayem godhong menur godhonge gedhang atine syukur urip tambah tenang tuku dawet nanging sor awit sirae mumetora nandur sirkaya nanggon peteng peteng warga Kertajaya ayu pada meteng. Iya, asallah. Ya. Wong banyak anak banyak rezeki, Allahumma. Amin. Cara kayak apa? Parikane wong Banyumas. Jangan terong ake lugute timbange nyolong sukan jaluke. Jangan tumplek karo segane eh cempulek malah ayunine. Allahumma iya masyaallah sallu ala Muhammad Allahumma sholli alaihi sidi gede syukure karo Gusti Allah sapa sing do syukur uripe makmur nganti tekan ngalam kubur nek cara bahasa bocah-bocah yen padha syukur urip bakal makmur ning alam dunya nganti alam kubur yen padha syukur urip bakal makmur panjang umur rezeki digawe lur apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina iki paringane kang maha kuwasa apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa disyukure kabeh nikmat saka Gusti. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalake iki kabeh rezekine paringane kang kuwasa gedhe syukure ana ing sajroning dada. Terminal Madiun Ngawi gentelanku ora bakalan aku ngelalake ojo lali sholate lan mempeng kelawan ngajine Kertajaya bakal makmur pungkasane. Allahumma yen aku kang itu ning kangen yen yen padha syukur urip bakal makmur ana ing donya nganti tekan ngalam kubur yen aku kangen karo sliramu tak sebut namamu ana jroning tahajudku apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina
disyukuri kabeh iki kang kuasa. Apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa gedhe syukur urip tambah-tambah makmur. Allahumma siji kon gede syukur kelawan nikmate Gusti Allah. Cara resep yang pertama Bapak Ibu, hebat di Kertajaya masyarakatnya adalah hatinya asyukru ala nikmat, seneng do syukur nikmate Gusti Allahumma. Cara yang kedua mencetak generasi sing soleh kelawan soleha, mencetak anak-anak yang soleh-soleha tidak semudah bolak-balik telapak tangan. Salate wis pada mempeng, jamaah mantep, bar salat jamaah aja pada giri-giri melayu, aja pada giri-giri lunga. Kenang apa Bapak Ibu? Ketika orang dulu buwong gemien kan urung ana HP, urung ana TV, Masya Allah ngerti napa kalamun malaikat sing gawa rahmat kelawan rezeki kue pada mudun ing wanci maghrib ngantekan waktu ngisa. Mulane antarane maghrib tekan ngisa aja nganti nang Kertajaya padamu, terutama TV ne pada moni pada murup pada nyala. TV ne bar maghrib pateni, nek perlu banting bae banting. Pateni tok 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 tok. Are nonton TV kok bar sembayang bar pada sinau kok karo TV karo leye-leye karo nonton TV ora masalah. Tapi bar maghrib TV ini pateni picet picet. Ngertos picet Bu? Lah dipicet TV ini dipicet. Bahasa Inggrisnya di pejet. Dipicet pateni. Oh, kenapa? Ketika maghrib sampai isya utawane adzan ngantek iqomah kue kon pada nyuwun karo Allah. Tambah malih bar maghrib sampai isya itu malaikat pada mudun, malaikat nggawa rezeki pada nggawa rahmate Gusti Allah. Dibagi teng dalam dibagi-bagi karo malaikat kabeh. Masya Allah masjid rame, masjid musola rame, mudun kelumpuk kabeh, kumpul kabeh rahmate Allah nang masjid mriki. Allahumma wong gemen kowe ngertas. Urung ana TV, bar maghrib ana sing nyekel Quran. Padha mebek rezekine Gusti Allah, nyekel Quran deres padha maca Quran. Sing sebelah kana bocah-bocah bar maghriban wong daripada dolanan mercon, dolanan petasan, padha nyekel terbang, padha nyekel genjring. Cara siki ya hadroh, cara mien genjring terbang. Apik dirungokna sebelah kana kayak bocah-bocah cilik-cilik pada latihan nyekeli terbang. Lah pedak-pedeng gring, pedak-pedeng gring. Pok-poki jing-jing, pok-poki jing-jing, pok-poki jing-jing, pok-poki jing-jing. Ngukendang jawane moni, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Lah iya kan kendang cara kuna. Lenggi kan? Pedak-pedeng gring, pedak-pedeng gring, pedak-pedeng gring, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Pok-poki jing-jing, pok-poki jing-jing, pok-poki jing-jing, pung-pung gelem. Pung-pung gelem, mumpung gelem, mulane pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Mulane mergane mumpung gelem pada sholawatan, mumpung gelem pada kumpul, diparingi ajaran agama, mumpung gelem. Allahumma. Sebelah kana pada sing tuturoran, sing umah kana rame umae, oh pada berjanjenan. Ya Nabi salam alaika, umah kana sing sebelah kana, oh pada nyekel Quran, nyekel kae Yasin, buku Yasin pada maca ya Yasin. Bocah-bocah Masya Allah anget desane. Sebelah kana pada terbangan, sebelah kana pada deres Quran, sebelah kana pada solawatan, sebelah kana pada sing tuturoran, sebelah kana pada perjanjian sebelah kanan ibune pada yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yala mudhulladhi fadharani wa ilayhi tur a'antahidu min dunihi alihatan ayyuridhi rahmanu min durin laduni anni syafa'aduhum syai'an wa la yung inni idha lafi dhalalim inni amandu bi rabbikum fas
Allahumma berjamaah aja giri-giri lunga dikiran bareng karo Mbah Yai Afdhalul Dzikri fa'lam annahu la ilaha il iya wis pada dikir bareng karo Mbah Yai disambung donga Mbah Yai dongane berkah sing donga sing imami sing amini tiang kata jamaah dongane tambah berkah tambah mantep dijabah karo Allah ibune bar salate aja langsung lenggah sedela ora suwe paling suwe 10 menit kenapa nggih niku pada lenggah bar maghrib ngenteni ngisa syukur-syukur sekalian pada nang musola karo ngenteni ngisa pada lenggahan pada dikiran pada mantep nyuwun karo Gusti Allah pada muter kaya nang masjid nang musola pada muter pada semaan Quran pada yasinan Allahumma mabak rahmate Gusti mabak rezekine Gusti iya hebat bocah-bocah lare-lare pada semak Quran nyimak Quran Mbah Yai nopo nang pada maca oh nggih Mbak Yai disema Qurane pada semaan Quran Bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa ila dzikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawatil ula arrahman arrahman 'alal 'arsy istawa Allahumma hebat mantep nggih niku bakdo maghrib pada dipitek TV-na jangan tenan sing mone sing bar maghrib kon pada mabak ngilmune Allah pada mabak rezekine Allah pada mabak kelawan apa rahmate Gusti la ya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sallu ala nabi Muhammad untuk kesehatan fisik dari masjid Miftahul Ulum oh surat cinta guys bagi apa ge yang punya perawan oh sorban mung tulisannya pada-pada enteti menten belereng urung ngopi besti nggih masyaallah nadene sepira mau ayo niki saking panitia niku untuk kemaslahatan kesejahteraan kemakmuran masjid Miftahul Masjid Jame lho niki ora ben-ben Masjid Jame niki Miftahul Ulum Mbah Yai ngersakan untuk nandur sedekah kula jenengan ora ilang bandane tenang baik bande dibagi telu siji sing dipangan dadi ne kotoran nomor loro sing ditumpuk-tumpuk dadi warisan gede cilik kang rebutan keturunan nomor tiga bande yang maslahat yang manfaat yang bisa ditukarkan di alam kubur kula jenengan benjang teng swargane dibangun umah-umah gedung-gedung karo Gusti Allah sapa sing padha seneng sedekah nyahnyo padha seneng sedekah padha seneng bloboh padha seneng aweh basa cinane cangcung Allahumma nah dana sepiro saking panitia teng kula riyin wong nyong sing perintah bareng dana ini perintah-perintah tok iya iyalah wong sing perintah kula ya kula sing pertama plung ngata niku sepira nadane sallo pira nadane ros iya ros nadane ros bae iki nada sing napa nggih kepenak nggo adzan kepenak nggo tarhiman iki lare-lare dari Miftahul Ulum nek nada ros kepenak nggo adzan ya oke. Kandukal mayas Kandukal mayas Ya Umari Ya Husainal Baini Kalayusari Kandukal mayas Mayas ya Umari Ya Husain al-Baini Kalayusari Inda ahlan nas Fi nabari
جل من سواك يا قمري. كندك المياس يا عمري يا حسين الباني كلا يسري. كندك المياس يا عمري يا حسين الباني كلا يسري. انت اهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري. يا رسول الله سلام عليك يا ربي شاني وتراني. يا رسول الله سلام عليك يا ربي شاني وتراني. عد فدي رادل يا أهيل الجود kan arano sale bagus atine krono mepen sering ilmune. Kan arano sale bagus atine krono mepen sering ilmune. Laku porengko len ma'rifate uka ake kot manjing rasate. Ya Rasulullah salamu alayhi ya konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo dak sio. Kelawan konco besti lan tonggo kang podo rukun ojo dak sio. Iku sunae rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa tarani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa tarani. Hadfati yadi radan alami ya uhayal yudi wa tarani. Palastra ing pungkasane orang kesasar rohlan sumane. Lamun palastra ing pungkasane orang kesasar rohlan sumane. Den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa tarani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa tarani. Hadfati yadi radal idh ya uhayla wujudi wa tarani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah. Niki matur nuwun kopinipun nggih Bapak. Kula ngopi niku du perkara ngapa medang mboten. Kula tanglet kali para kori-kori nika. Mas, nyong kepengin suarane mandan apik. Carane napa? Ngopi. Nggih. Pripun sih? Ada zat dalam kandungan kopi ireng, kopi hitam. Syukur-syukur mbebek dewek. Niku lendir niku diikat oleh zat kandungan dalam kopi. Pirang-pirang manfaatnya kopi, makane wali-wali dulu kenang apa dijuluki sing jenenge ngopi niku minumannya para wali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kopi gue kan men orang ngantuk, mbelbengi pada dikiran.
Mulane jere kopi inuman ing ombenane unjukane para wali. Ya karena wali-wali dulu anggenipun kuat dikiran tengah wengi, mereka ne sandingane kopi. Lah wong siki wong gaplean ben nganggo kopi. Pada remian bengang gono apa medangnya kok kopi. Mulanya dulu dengan tegani kenang apa kopi minumannya para wali. Iya karena apa wali-wali dulu ulama-ulama pembesar kita para kiai kita adalah kuat dikirane. Mereka disandingane kopi main kuat dikirane. Lalu kita orang bisa dijuluki kopi minumannya wali. Mereka nih wong tengah wangi pada tulanan remi kertu pada ngopi. Nge ya nang barang gue teratakan pada teplek pada ngopi. Maka kenapa kopi inumane para wali tadi ngantuk men orang ngantuk dikirane kuat kaya masyarakat Kertajaya Allahumma amin. Kula nek badhe suluk ndalang nggih ngopi bukan apa-apa. Kopine ketika anget setengah panas, panas ora pati panas tengere rusak, ora pati panas niku tengerike kepenak. Kepenak. Nah dene mau mikir sing mau sing ros mau. Engko tenang bae ndalang tenang bae mangsa ora hak. Nikin nada niki. Adzan lari-lari pakai nada niki kepenak. Allahu Akbar Allahu Akbar. Enak adzan yang ngenten niki. Tarhim bae pakai nada niki. Assalatu wassalamu alaik. Iya. Nadane pripun Bu? Nadane niki. Dijawab karo lagu. Di langit ada mata. Ya kan? Di langit ada mata. Bersinar menerangi. Di langit ada mata. Bersinar menerangi. Cahayanya yang gagal menerangi seluruh menerangi lo takon ibune nek takon karo bapak beda lagi dijawab e napa pak syatta 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 mizali bainal ubudiyya wal ibada walamma lamma 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 agali wakon sangkowa wansa'ada syatta 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 mitali bainal ubudiyya wal ibada walamma lamma 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 agali wakon sangkowa wansa'ada perdamaian banyak gaya cinta tapi perang semakin banyak gaya cinta tapi perang semakin bingung sallu ala Muhammad iku nadane matos niku nggih nada selawatan misale bar napa kira nadene pakai yang ini la sunallahu ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun misalnya pakai nada yang sama selawatane salatullah salamullah ala taha rasul
perjuangane innallaha la yamduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah ndeleng wong sing padha gelem berjuang rekasa esuk-esuk pada mangkat jamang subuh, sing penting perjuangane ditampa orane urusane pangeran, sing penting pada gelem berusaha, pada gelem priyatin rekasa mulia wekasane Allahumma. Nadane peluk mawon Mas. Urip sing penting perjuangane innallaha Gusti Allah sak temene pangeran. Innallaha la yamduru ila suwarikum, orang deleng wajah kita. Gusti Allah Bu, orang deleng wajahku, wajahmu. Gusti Allah orang deleng pasuryanku, pasuryanmu. Gusti Allah orang deleng kelawan mukaku, mukamu. Gusti Allah orang deleng kelawan raiku. Mbah ya nareki ya diremuk raimu nambah. Gusti Allah remendang wajah kita ora. Ayumu tenanan nduk, ayumu tenanan ora editan gawe mamas deg-degan. Ora pasah, ora pasah. Wajah sing mbok sogine aparane pardah. Apa maning nduk? Skin care. Tangane men putih nganggo ni scarlet. Ninine ora gelem kalah nganggoni sunlet. Sawang-sawang ayo. Oh, Gusti Allah ora ndeleng semua itu. Innallaha la yamduru ila suwarikum. Allah ora ndeleng wajah kita. Ora ndeleng wa amwalikum, ora ndeleng harta kita. Ora, tapi Allah ndeleng kepada kita masyarakat Kertajaya apa yang Allah lihat kepada kita manusia. Walakin yamduru ila qulubikum, hati kita, niat kita, wa a'malikum dan ngamal soleh perjuangan ibadah kita. Urip sing penting perjuangane Allahumma. Nada peluk, ya kula seneng peluk. Kula bukan turunan dalang tapi kula seneng wayang. Pira nadane peluk pira? Oke, nem mawon. Ngedemburi. Ya. Maka ketika lari-lari ke saya, Mas Ulin, saya belajar wayang, silakan ngaji dulu ya Mas. Nggih. Kan hebat ono dalang ngimami salat. Hebat. Fatihah rampung. Qul ma'udzallazi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Dalang orang mung salat tok tapi juga ngimami salat tambah bagus Allahumma. Maka saya cetak lare-lare pengen belajar dalang, silakan nang belajar dalang tapi ngaji dulu. Oh nggih, bareng ngaji nang gubuk kula ler niku wonten musala tapi alit-alitan padha ngerti juz amma, padha ngerti Quran, wis gari nopo belajar wayang, cekel wayange jeg nadane gemelane jeg ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelareng bumi langit. Jagat kan supaya menungsa kelemo syukur katunggul murukatonyan satemah dolale emenung sodo eling
reggae nggih, Mas? Tengah wengi men tambah semangat nggih. Yeah, ora apa-apa, penting kan isine. Oke, okay, ketemu wis, golek dulu, golek dhisik. Metang-metang sik, metang. Salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nek apik salate masyarakat padha emut, yo jejeg agamane. Nek wis ditinggalna salate padha lirwo, jenengan aja kaget menungsa wis adoh saka pangerane. Lah bumi sangsaya keder, menungsane padha keblinger. Menungsane pada umek, bumi sangsaya horeg, sing dhuwuran mangan wareg, sing ingsoran klebek-klebek. Sing tua ambekane sesek, mikirne anake pada koplo nganti kledek-kledek. Alah-alah anak wadone, pecicilane ora mandek-mandek. Diomongi pada ndablek, senengane wong dimek-mek. Bubar dimek-mek, weteng rasane mbunek-mbunek. Merkane segam lebu rasane enak. Merkane njero weteng ana jabang bayi. Saulek-ulek, mbu sapa sing udek-udek. Merkane doa dosoko pangerane. Lah sholat bilir wakna sholat ditinggalna aja kaget. Mulane sholatai apik jejak agamane as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nek wong lanang wong wadon al-mar'atu imadul bilad. Wong wadon tiang negara. Sholat tiang agama. Wong wadon tiang negara. Lek wong lanang tiang jaler. Wong lanang tiang. Sing penting urip nopo wau perjuangane. Dul kaidah rampung, besok masuk Dul Hijjah, wulan besar. Ngene apa nggih? Wulan besar tanggal 8 Dul Hijjah kita disunahkan puasa. Bu, puasane nopo, Bu? 8 Dul Hijjah namanya puasa tarwiyah. Nomor tanggal 9 kita puasa sunnah lagi namanya puasa Arafah. Tanggal 10 kita badak. Bada Idul Adha. Saya ditanya Mas Ulin, nggih. Apakah saya yang berkorban boleh makan daging korban? Lho malah dianjurkan orang ketang secuil, Bu, sing korban kon pada dahar daging korban, yang berkorban malah sunnah orang ketang secuil untuk mendapatkan barokah korban, barokah Idul Adha, barokah Idul Hijjah. Malah disunahkan daging kurban dibagi telung bagian. Sing sepertelon go sing kurban dan keluarga dimasak go para tamu utawa sing pada tetel kon pada dahar diambil dari sepertiga itu. Sepertiganya lagi untuk kanca batir dulur tangga teparo. Wong suki nampak kurban boleh dihukumi sebagai hadiah bukan sodako, hadiah untuk menjalin tali silatur. Semuanya mendapatkan bagian korban untuk si jisotako nomor loro hadiah. Sepertelon yang ketiga untuk fakir miskin. Loh niki berarti boleh makan? Boleh. Malah dianjurkan yang berkorban untuk makan daging korban. Ini orang ketang secuil. Apakah Rasulullah mengajarkan, Mas? Kanjeng Nabi mengajarkan. Kanjeng Nabi ketika kados kolowingi buku lonjenengan kolowingi Idul Fitri ya. Kolowingi Syawal, satu Syawal. Kanjeng Nabi ketika Idul Fitri badhe pangkat berangkat sholat Idul Fitri. Jeng Nabi ketika berangkat akan berangkat sholat setelah sholat subuh nika selesai bersih-bersih sewangi dandan wangi. Kanjeng Nabi makan kurma untuk meyakinkan di satu Syawalnya pagi itu wis batal puasane. Jadi Bapak Ibu, sing kala wingi jenengan badhe mangkat salat Idul Fitri, jenengan di rumah badhe mangkat kok medang-medang dulu, medang-medang men atine bunga bermedang terus semringah badhe mangkat medang ngopi, kopine masyaallah. Nggih. Kopi, Mbak, kabeh kopi tak cicipi. Kopi Arabica, kopi Lampung, kopi Bali, kopi Torabika. Semua kopi sudah saya nikmati. Tapi ada satu kopi yang belum saya nikmati. Belum saya rasakan sama sekali. Apa itu? Kopi bikinan istri. Ya. Kayak apa rasanya ya? Jadi penasaran nyong.
Ya Bu ya, Masya Allah. Gih, ibu bapak si ngopi, medang teh susu atau apapun itu untuk membatalkan puasanya sebelum berangkat sholat Idul Fitri, hukumnya sunnah dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Lani Idul Adha katus kulun jenengan besok ini Idul Adha 10 Idul Hijjah, jeng Nabi dulu tidak makan nopo-nopo. Penginan yang jeng Nabi kersane Rasulullah adalah makanan untuk sarapannya Kanjeng Rasul adalah hasil dari kurbannya. Otomatis ini ditujukan bagi yang berkurban nyanding meripat anak dagingnya. Lah sing ora nyanding ngenteni tekan sore urung ana jatah-jatah teka. Kodene urung batal puasane anu ngenteni daging kurbane jare kaki ulin ngenteni. Ora teka-teka. Otomatis ini yang di napa sunakan yang berkorban sing jelas ngarep mripat ana daging jelas engko mangan daging jelas nanti makan daging sing ora nyandeng daginge ngenteni iki den urung teka-teka ketening jatah urung teka-teka puasane urung batal batal haram berpuasa di 10 Dzul Hijjah haram berpuasa di hari raya ndak boleh. Lah yang berkorban katus Kanjeng Rasul kondur teng dalem niku badhe salat Idul Adha Kanjeng Nabi langsung ngambil hewan kurban disembelih. Kanjeng Nabi ingin makanan sarapannya adalah dari hasil kurban. Kanjeng Nabi mendut napa Pak? Yang diambil Rasulullah bagian dari kambing yang mudah diambil dan matenge paling cepat napa Bu? Hati kambing diambil hatinya oleh Rasulullah, kambingnya itu dicuci bersih, dimasak untuk disantap oleh Kanjeng Rasul untuk sarapan Kanjeng Nabi. Hukumnya sunnah kalau kita ngambil daging kurban yang bagian hati yang berkurban untuk sarapan, hukumnya oli ganjaran sunnah sunai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Berarti boleh ya Mas, malah dianjurkan orang mung boleh tok, malah disunahkan Bu sing berkorban, disunahkan makan daging korbannya orang ketang secuil. Kecuali bagi yang bernadar nadare korban, pas korban sing nadar sama sekali ndak boleh secuil pun makan dagingnya. Ndak boleh. Yang bernadar, ya Allah kula misale nadar, misale jenengan nadar nek besok anake sunat ngonang 10 tulicar napa korban utawane ibune misale anake nyong munggah SMP nilainya apik bisa ketampan nang SMP A SMP B bakal lekor korban utawane kula nek nadar umpama ya Allah niku umpama nggih iya misale nyong besok umpama duwe bojo kader umpama piko umpama nek nyong duwe bojo ya Allah kepriwe ditakoni bojone sing kepriwe kan ora masalah duwe kepengen kan ora masalah ya ndak masalah punya ya sing pipine gemoy nyong kan seneng pipi gemoy pipi mulane nyong ngingup utuh ngingupan ndak duwe boneka panda petroti be pipine gemoy pipine ya baduke amba irunge mancung irunge mbangir ya Allah kulite mulus nggih lambe dhuwur tipis lambe ngisor lambe mu kana loro lambe dhuwur karo lambe sengisore dhuwur niki tipis besok arep korban umpama kelakon kesempatan yang kita inginkan Bapak Ibu maka bayar nadar kurban yang bernadar sama sekali ndak boleh makan hasil kurbannya murni disodakohkan untuk semuanya untuk orang lain yang berkorban ndak boleh makan ibune tanglet lah tapi kan pengen nyong ngerti tanggene nyong nadar kurban dilala wengine sorene mangan dagingnya kepriwe kowe masulin. Ya ndak masalah. Lah terus priwe? Ora usah korban maning, ora usah nyembelih maning mboten perlu. Lah pripun carane? Ngendikane Imam Syafi'i kon ditebus. Tebusnya ke priwe? Dikira-kira berapa gram, berapa ons, berapa kilo yang sudah dimakan orang yang bersangkutan, dikira-kira nyong semangan pirang kilo, nyong semangan pirang ons, dikira-kira wis ketemu kira-kira nek sepira, misale mangane 2 kilo misale. Wong ketemu misale. Misalnya itu kan ditimbang karo balungnya ditimbang 2 kilo kira-kira
takon maring bakul daging, pira pasarane regane kiloan siki, takoni semene, ya dikira-kira uang itu disodakohkan kepada fakir miskin. Caranya, niki pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang terkumpul pada malam hari ini adalah 3.600.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk pembangunan bagusi utawa ana sing bocor-bocor niki masjid didandani dari hasil menika, duite kula jenengan ora ilang, besok dipundhut malih teng pundi, teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Ibu bapak yang misalnya besok 10 belum, misalnya urung cukup uangnya untuk berkorban, maka tanggal 11-nya boleh? Boleh, namanya hari Tashrik. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Hiling-hiling, 10 badane, Tashrike 11, 12, 13. Boleh berkorban? Boleh di hari-hari tersebut. Di luar itu sudah bukan korban lagi, sudah jadikan sedekah biasa, termasuk bagi panitia yang dipasrahi oleh pekorban. Kok bagine misalnya sembelih 13 tanggal 13, maka tanggal 13-nya dagingnya kudu rampung dibagi, bukan dimakan, dibagi pada tanggal 13-nya tersebut. Itu hari terakhir Tashrik, maka dagingnya kudu rampung, pak nyong pasrah kambing. Silakan disembelih panitia. Oke, 13-nya nyembelih daging hewan kurban, tanggal 13-nya juga, itu juga hari itu juga kudu rampung dibagi tanggal 13. Di luar tanggal 13 haram bagi panitia untuk membagi daging kurban. Anak panitia ngeyel, tanggal 14 esim bagi daging kurban, sudah dihukumi bukan daging kurban lagi, dihukumi sedekahan biasa. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka kulun jenengan kita paham kita terus alon-alon, mungkin-mungkin yang kita diwasilai masyarakat ono ing dusun pada emut, berarti tunggalnya pada eling ya, pada emut, pada eling desa Nekerta Jaya, Kerta Raharjo Jaya wis makmur, mantep, sukses, lakbok saestu niki dadi miftahul ulum, kuncine ilmu ana ing Kertajaya, barokah ilmu, selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma ya rabbal. Kang aran saleh bagus atine karena mapan saringil ilmune laku tarikah lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa dewaca iku wajangan guru waskitra tentan jep ake ing jera dodo tentan jep ake ing jera dodo lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone uta mayite uta ulase uta
nyanyi rotel alami ya ulum larene pada khatam Quran niki penduduk swarga mulane carane cara wayang penduduk kaya wong sing seneng kalawan Quran dijenengi tlatah Madukara. Mad kuwe dawa, takon bocah-bocah lare-lare. Mad kuwe artine dawa, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Mad kuwe artine dawa, madu manis rasane qara Al-Qur'an. Maka wong sing seneng langgengaken ayate Allah seneng maca Qur'an, maka tlatah Madukara diduweni karo Sang Raden Harjuna, Raden Janaka. Kok dari kalimat jannatuka swarga kanggo sira sapa kuwe fa innal jannata hiyal ma'wa swarga panggonane wong sing seneng padha maca Quran kaya masyarakat Kertajaya penduduk ahli swarga Allahumma Janaka cilik bocah tapi wibawa angel cilik wibawa angel nek gedhe dhuwur wibawa patut gedhe dhuwur wibawa patut tinggi besar kados kula. Ini gini bocah kalau di peteng. Masya Allah, serap apalah. Ini namanya gemuk yang tertunda. Cilik dibawa angin. Janaka. Kula wonten adawu sabdo pangantiko Kanjeng Ibu. Ingkang putra kula pun Arjuna Dananjaya kumbang ali-ali kedhi rahat nolo wonten dawu nopo. Peluk barang. Werkudara. Gede dhuwur. Bratasena. Neng elek kok. Iya, Bratasena ya Werkudara ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Pudhut Pujogiri. Ana buta kula walaupun terkenal cilik gering. Tapi aja ngomong gepeng lo ya. Itu namanya body shaming. Ndak boleh. Body shaming. Ngerti body shaming? Ya. Apa ya? Membuli. Membuli awak. Dan eksamen kan anu pada little body. Little body. Apa little body? Silite kelek apa? Silite gatel kelebon wedi. Oh. Iya, marah-marahi. Masyaallah. Nggih. Nah.
Kulo seneng suluk zaman kuna. Niki suluke Mbah Sugito Purbocarito Purwokerto. Suluk Banyumasan. Ing. Nah, lare-lare nih. Tirsapi perkalimantai kulo terangakan. Lona-lon. Reptidem kekayon. Jagat katyo kinoncang ilangnya ngejaman rame. Jaman rame, jaman sepi anane. Oh, manuk mabur uluknya ngungkuli langit. Ngupati sarin ning pati patang werna panggodaning laku eng abang putih kuning ireng iku wujude Kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten adhawuh sabda pangandika Bathara Kresna. Janaka. Inggih Kakang Prabu. Werkudara. Wah, iya Bratasena, iya Werkudara. Lan kowe Patih Tapak Raga. Lah dalah. Lah. Oh. Ana dawuhmu apa Nata Agung Gusti Bathara Ndarawati? Lah, wonten dawuh menapa, guys? Misal, kresnane ya semaur anjay. Wayang gaul. Masyaallah. Nggih, nek cara Mbah Gino kula seneng Mbah-mbah kuno, ya Allah. Bang-bang wetan wis sumirat. Yen rawi aran somicil mungo ping pucuk-pucuk ing bukir arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya wancine wis bangun enjing kula nek dalang kula kesenang nek suluk niki Mbah kula seneng suluk niki. Mergane apa? Suluk niki ditokna jam 3 esuk delemane bayaran. Lha niku kula paling seneng suluk niki. Delemane jam 3 esuk suluke niki. Bang-bang wetan wis sumirat cara basa kula. Srengenge wis bakal sumumburat. Kalingan gunung-gunung ayam sawung pada kluruk umek ing pradesan jedul sang bagas koro soko wetan arso madangi jagat royo wadudu iya pada semua orang Masya Allah wong Jawa aja ilang jawane senajan jenengan teng Sunda mriki teng tlatah Prabu Sili Wangi kula teng tlatahe Gajah Mada tidak koni yang renang apa wong Jawa pantangan oleh wong Sunda kenang apa ya renang apa ngapa bocok karo Sunda ya ora masalah ya ora apa-apa berarti ora apa-apa ora apa-apa lanjut saja. Iya cuma, kemudian kan anak cerita Gajah Mada
perangnya karo masyarakat Sunda lah. Wong kacamata pepundene wong Jawa. Keluarga Siliwangi pepundene wong Sunda lah. Itu kenang apa kok nyabrang Citanduwi kok mandan kurang etis yang mergane itu salah satu. Tapi bocah wong Sunda ya ora apa-apa. Seneng wong Sunda ayo ayo kok temenan. Iya nini be. Aranyong hasil aranyong. Enane kemenine. Masya Allah. Nggih, dadi kabeh mau kita lihat sejarah, kita lihat pangertosan wong Jawa, jeneng nggih piyayi Jawa, wong bahasa Jawa aja ilang jawane wong Islam. Ayo islami mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Wong Jawa aja ilang jawane. Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai. Bagaimanapun masyarakat Kertajaya senajan wong Jawa tulen kaya ngapa, tetap butuh bantune wong Barat. Contoh, lah jenengan badhe pangkat umroh haji tetap butuh bantune wong Barat. Napa? Nika pesawat. Jenengan ben adane terdengar jauh kaya nganggo butuh bantune wong Jepang. Napa? Sony ngene kan. Nah niki towa-towa sih bangsane, towa nggih, speaker, mic niki niki bantune wong Barat niki kita butuh bantune mereka. Nggih, sampai jenengan bocah-bocah wingi zaman-zaman korodul. Ya korone sing mendul-mendul. Kita butuh yang namanya setan gepeng. Namun itu HP butuh bantuan nih wong Barat. Maka Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai. Diruat, difilter, disesuaikan dengan adat Kertajaya, budaya Kertajaya Pademut. Apa budaya sini? Budaya unggah ungguh, sopan santun, tata krama. Mungkin teknologi bisa mencerdaskan, bisa. Tapi tidak tentang rasa. Beda loh Bu. Zaman sekarang bocah-bocah sudah zaman WhatsApp. Takoni apa-apa jawabannya simpel, padat, jelas. Kalau orang dulu mboten esi memperhitungkan rasa. Diundang apa, ditakoni apa, imbuane anak. Imbuane iki sing merenang nang ati marem, nang ati marem. Contoh. WA takon apa, jawabannya simpel. Padha pe kudu bocah siki. Bocah siki kan generasi milenial, generasi WA. Kang Dimas, Kang Warung. Tuku apa? Rokok. Ngediman ini kono ngarep. Ngapa sih? Kondangan. Apa takone kue sesuai dengan kaya WA? Takone apa jawabannya simpel. Ketok tok tok. Beda kan orang dulu ada rasa. Ketone simpel, sepele. Tapi nang ati marem. Anak imbuane. Kang Dimas. Saking winking pak. Tembung pak. Nang ke ati gawe marem. Saking bundi mas, saking warung pak, tumbas nopo, anu niki tumbas rokok pak. Oh anak, ketone sepele, apa sih fungsinya pak bu, tapi nang ati marem. Inilah teknologi mampu mencerdaskan, mampu memintarkan, tapi tidak tentang rasa. Rasa ki sing ora ana nang teknologi, rasa ki sing ora ana nang HP. Anane nang di sesama kita bertemu, kita berjumpa pada ngaji tentang tata krama, unggah ungguh, kur tembung pak bu mas om. Pak gede, bu gede, nang ati gawe marem. Saking bundi nang, saking warung bu. Tumbas nopo anu niki tumbas rokok. Nggih sinten, anu nggih bapak. Oh nggih ngati-ati, nggih maturun nggih bu. Nang kono gawe marem. Nggih napa nggih? Ketone sepele apa sih fungsinya kader imbuan kalimat. Tapi nang ati gawe marem. Diajeni dihorma. Mati leniki masya Allah barokai kita ngaji tentang tata krama. Wong Jawa jo ilang Jawa. Nih Islam mendalam. Arab digarap. Jawa digawa. Barat diruat. Warkutara bahasa Arab. Warka udauron. Warka uruku osopo siro daurun mutraja pedot. Nomai warkutara jeneng eratin berat. Tasena dari kalimat baror tasaunan baror bagus tak apa nih saunan atine salamatul insan bilisan selamat orang nih bahkan kena penyakit orang yang menungsa tergantung karo lesan ana penyakit sing gara-gara lesan ada disuntik orang mari-mari divaksin orang mari-mari dikeroke orang mari-mari maring dokter orang mari-mari apa aja tambah nih sepele. Mung bayar utange tentang omongane. Diling-eling Bapak Ibu yang punya omong apa karo wong diling-eling.
mergane sing jenenge utang omong, apal namanya utang nadar, kok ora dibayar-bayar bisa dadi bandakalane dadi penyakit. Lungi wonten penyakit gara-gara lesan. Lah nek mulane lesan bisa gawe wong kowe mulia, lesan bisa gawe wong kowe sengsara, lesan bisa gawe wong disanjung-sanjung, dipuji-puji saged, tapi lesan ana wong digebuki nang tangga ngili juga bisa gara-gara lesane. Wong pada tawur gelut gara-gara apa? Gara-gara omong. Nyenggol titik ngomong kelara hati ini, kecocok hati ini, bat. Gara-gara apa? Diawali dengan lesan, what's your galagil? Selamat orang yang menungsa, bisa jadi tentang karena lesan. Nih, tajamnya pedang kena tangan, ake tambah nih. Tajamnya silet, tajamnya lading, kena tangan, ake dokter. Tajamnya gergaji, kena tangan, ake dokter, sing ngarep ngoperasi nih. Tapi tajamnya lidah, kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu, besti? Iya, masya Allah, barakallah, masya Allah. Niki nggih, wong Jawa, ilang Jawa nih, mugo-mugo Kertajaya tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil walhamdulillahi rabbil. Kepada panitia ampun bubar dulu nggih, ben sempurna ngaji nganti donga penutup. Padha bae karo salat, ben sempurna ganjaran salat kula jenengan, Mbah Yai nderek dikiran, mimpin dikir bar kuwi donga. Rampung salat kena kondur setelah Mbah Imam donga. Padha bae karo pengajian. Ben tambah mantep ganjaran ngaji kula jenengan, dipun tutup sampai doa penutup kepada ingkang Mbah Yai mawon. Niki kula diperintah Mas Ulin mawon. Ning kula kan durung bojo, kan urung pati dijabat dongane. Iya, wong urung bojo urung pati dijabat dongane. Apa? Naon? Katuran Romo Kiai Abdul Hamid untuk pinara pepanggungan kula nyuwun berkah pantunganipun. Katuran Simbah Yai Abdul Hamid pinara pepanggungan wekdal panggenan Mbah Yai bareng mimpin doa pada dalu menika ben masyarakat pada emut ben tambah eling tur tambah berkah. Allahumma katuran Romo Kiai Abdul Hamid wekdal panggenan Mbah Yai untuk pinarak pepanggungan kula aturaken saat cekapipun wekdalipun. Katuran Romo Kiai sumangga katur matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli shadatin rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali 'azimi sultanik.
Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslim muslimat alah ya minhum al amad. Allahumma astur uyubana wa syukurubana taqobal minna hasanatina wa tazawad anna khatayana wa alhik nabi salihin wa surna ma'al mukarrabin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajarna min hijid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana latarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana hablana min azwazina wa dhuryatana qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu ya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.